Oke, Bray. Konnichiwa, Bray. Gila, masih di Hokkaido dan sekarang kita akan ke Noboribetsu Date Daijimura ya. Jadi salah satu kawasan gitu di mana tradisional Jepang gitu ya yang ada di Noboribetsu ya. Jadi ada kalau misalnya kalian mau sewa kimono di Hokkaido, nah di situ tempatnya. Terus di situ juga ada pertunjukan ninja gitu ya. Oke, kita akan lihat ke sana. Lihat. Ini keren kan? Nih. Paling keren tuh kalau misalnya langitnya biru terus bawahnya salju. Gila. Keren sih. Nah, itu adalah sungai. Dan yang ada di sini cuma gue. Oke. Perjalanan katanya kalau lihat di map 10 menit. Ini iklan apa ya? Oh, kayaknya bukan iklan. Oke, perjalanan masih panjang. Beginilah ya. Jadi kalau misalnya ke Hokkaido kadang ada akses-akses yang ya harus berjalan kaki ya. Wah, mataharinya indah. Gila, Bray, ini tahu nggak? Itu lapangan bola. Jadi salju semua. Oke, Bray, jadi kita sudah sampai di Date Noboritsu Date Jidaimura. Oke. Oh iya, itu udah kelihatan ya. Komplek bangunan Jepang pada tempo dulu nih. Wow. Oke, jadi kita udah sampai. Dan yang pertama adalah ke toilet dulu cuy. Lihat toiletnya aja. Anjay. Anjay, ini apaan nih? Oke. Kita udah masuk, cuy. Oh ya, itu tiketnya ya. Kita beli dulu tiketnya. Bray, jadi ini adalah tiketnya, harganya 2.900. Gila, ini paling mahal sih yang pernah gue lihat, yang gue pernah masuk ya. Oh, kita tahu acara ini kita cek deh. Ah, hai. Ini ya. Oh ya, pasti ini adalah toko souvenir ya, yang paling. Wah, iya benar ya. Jadi ini adalah perkampungan ninja atau rumah zaman dulu. Gila, keren sih. Lihat kan, keren kan, rumah-rumah zaman dulu gitu ya dibuat. Nah, ini Jepang zaman dulu ya, tuh lihat. Ini para leluhur, para sesepuh, para pejuang, asik. Oke, gila, keren kan? Nih. Iyalah, keren, tiketnya aja mahal. Gila sih, mahal banget ya.
Lihat sih sekarang ya, langitnya biru, bawahnya. Oke, jadi ini buat yang mau sewa ya, baju ninja ataupun kimono. Ini juga sama masih toko souvenir. Tuh, boneka-boneka. Boneka kayu. Nih, boneka kayu kayak gini. Keren kan? Pengen foto di situ. Tapi nggak ada. Oke, ini adalah Taman Date Daijimura ya, di Hokkaido. Perkampungan ninja di Hokkaido. Wow, ini menaranya. Asik. Wow. Oke, lihat kan, keren kan? Wah, ini keren banget nih. Langit biru, bawahnya putih. Foto dulu, lihat. Nih, pada zaman dulu ya. Kayak gini nih, tuh, cuy. Tuh. Bah, Abah. Tuh si Abah, cuy ya. Tuh. Ini rumah-rumah zaman dulu tuh, ada si kakek. Kek. Duh, mereka mah gandengan ya. Oke. Gila sih, lihat kan keren banget kan? Karena salju, cuy. Kerennya. Oh, ini buat pertunjukannya ya. Pertunjukannya nanti kita nonton di sini ya. Wow. Gila, ini keren banget ya. Aduh, pengen punya rumah kayak gini, lihat tuh. Keren kan? Tuh. Ada ninjanya yang berkeliaran. Oh, itu ada yang pre-wedding channel ya. Oh. Konnichiwa. Ya, kayak gini. Keren kan? Kebray, jadi ini tuh luasnya tuh ternyata 5 hektar ya. Wow. Oh ya, di situ ada kantin, asik. Yo Ibray, jadi di Date Daijimura ini itu kan kawasannya kayak Edo gitu, zaman Edo. Nah, terus banyak juga pertunjukan-pertunjukan, jadi worth it banget gitu. Dengan harga 2.900 yen atau sekitar 300 ribu rupiah, kita bisa menyaksikan teater pertama Oiran. Oiran tuh adalah wanita penghibur pada zaman Edo gitu. Terus kedua ada ninja, dan yang ketiga adalah samurai. Dan ini dia pertunjukan-pertunjukannya. Jadi teaternya ada tiga. Yang pertama ini adalah tentang teater samurai. Yang kedua ini adalah Oiran yang tadi, wanita penghibur itu. Dan yang ketiga ini adalah ninja. Jadi di sini ya, jadi ada tiga teater. Jadi kita akan nonton Oiran Show ya. Nih di sini nonton. やばい、いっぱい入りました。
Bray, jadi selesai sudah perjalanan kita di Doboritsu Date Daichimura. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian ya. Arigatou minapai, thank you, bye-bye.